Sementara itu, kisruh data beras antar kementerian dan lembaga diakui Bapenas menjadi salah satu permasalahan data di Indonesia yang sampai saat ini tak kunjung tuntas. Padahal data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan termasuk terkait impor. Menurut menteri PPN yang juga kepala Bappenas, Soeharto Mono Arfa, saat ini tiap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda, sehingga data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda. Bahkan, data milik Pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional. Soeharto menyarankan agar pemerintah berkolaborasi, menata, dan mengelola penyelenggaraan data di Indonesia melalui portal satu data. Portal tersebut nantinya bisa menjadi menjadi marketplace data pemerintah yang mempertemukan supply dan demand terhadap data. Pada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk bekerja sama, berkolaborasi menata kelola penyelenggaraan data di Indonesia. Dan yang paling penting adalah membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir dan mudah diakses. Tuntutan ini tentu menghadapi tantangan dalam penata kelolaan data yang begitu beragam di tanah air, mulai dari tantangan teknis.